السلام <سؤال> عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh umam ayuhalik apa yang ditunggu-tunggu oleh saudara kita ini sudah datang selama beliau hidup barangkali 28 tahun beliau menunggu saat seperti ini dan begitulah kita Apapun diri kita, mau pejabat, mau kaya raya, jutawan, kita sedang menunggu apa yang oleh saudara kita ini telah sampai kepada tujuan, maka bodoh sekali kalau kita menunggu saat seperti ini sambil berbuat maksiat, sambil melakukan dosa limisli hadhal yaum fa'iddu kata Nabi setiap kali beliau selesai mengubur mayat beliau mengatakan limisli hadhal yaum fa'iddu untuk hari seperti inilah hendaklah kalian bersiap-siap lihat kita kita mempersiapkan diri untuk hari tua limang cucu ya jadi wali kota, jadi gubernur 2019 ini itu. Padahal sebetulnya yang sedang kita tunggu-tunggu adalah saat seperti ini. Dan inilah nasihat. Selama ini kita mendengarkan nasihat berupa ucapan, berupa suara, berupa khutbah, berupa tulisan. Inilah nasihat yang tidak ada tulisan, yang tidak ada ucapan. Nasihat yang diam. Apa? Kematian apa dengan melihat saudara kita yang kemarin masih segar bugar yeah. bahkan kemarin pagi saya masih lihat di majelis saya bahkan uh, janjian dengan sebagian ikhwan untuk ketemu malamnya berarti nanti malam di Masjid Usman. tapi itulah rencana Allah punya rencana yang telah Allah tulis ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ya yeah. bahwa Jendar akan meninggal hari itu, jam itu, ketika dia akan berangkat ta'lim di Mesir. Ini tentu sebuah kebaikan yang luar biasa. Belum tentu. Belum tentu kita akan mati seperti dia. Billah, naudzubillah min zalik. Ketika kita dicabut nyawa kita, sementara kita sedang uh, mempersiapkan diri untuk berbuat maksiat. Untuk berbuat dosa, walillahilham, saudara kita. Kita belum tentu seperti dia. Mau berangkat ngaji, mau berangkat sholat, mau mempersiapkan diri untuk berbuka puasa. Allah cabut nyawanya. Tidak bisa maju sedetik pun, tidak bisa mundur sedikit. Maka barangkali diantara kita masih ada yang makan riba. Di antara kita masih ada yang bekerja di tempat maksiat. Di antara kita masih ada niat untuk berbuat dosa. Ini saatnya untuk dibatalkan. Kita sedang dinasehati, kita sedang dinasehati. Melihat nasihat seperti ini tidak bergeming, masih berbuat maksiat. Apa yang bisa diharapkan? Ini nasihat yang luar biasa bahwa sudah saatnya kita berhenti dari maksiat seandainya kita masih berbuat maksiat. <tuh> Dan khusus kepada keluarga, jangan sekali-kali kematian ini di diratapi. Dosa besar Allah paling murka melihat orang yang meratap niaha. Jangan ada kalimat coba dia tidak membuka pagar itu, coba dia tidak sendiri, coba pagar itu lebih kuat. Ini berbau ratapan tidak bisa mau rapat kayak apa mau dia uh, bersepuluh berlima belas kalau ajal sudah datang Tadilah lah ya sakiruna saatan Wala tidak mungkin bisa maju tidak mungkin bisa minum itu cuman lantaran cuman asbab maka jangan pernah diratapi nah termasuk ratapan kata para sahabat murid-murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al istimau indal mayyit ha berkumpul-kumpul dalam rangka kematian sementara kumpul-kumpul itu bukan untuk memandikan bukan untuk mensolati bukan untuk menguburkan seperti ini tapi masih kumpul-kumpul itu para sahabat sepakat itu ratapan jahiliyah jangan dilakukan jangan dilakukan itu mengulang-ulang kesedihan sudah lupakan kita uh, jadikan pelajaran, ya yeah. apalagi seperti sebagian saudara-saudara kita ratapan itu diulang-ulang tiga harinya, tujuh harinya, empat puluh harinya, seratus harinya, ini tidak dikenal dalam Islam, ini bukan ajaran Islam, Rasul tidak dan para sahabat tidak pernah uh, mencontohkan seperti itu, kan banyak kematian di zaman Nabi, ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Mus'ab bin Umar, ada Hamzah. Ada anak-anak beliau, semuanya meninggal ketika beliau masih hidup, kecuali Fatima. Tapi beliau tidak pernah meratapi kematian dengan kumpul-kumpul, tiga harinya, tujuh harinya, empat puluh harinya, seratus harinya. Ini cara-cara bakhil. Mau mendoakan orang tua, mau mendoakan yang sudah meninggal, nunggu empat puluh hari, nunggu seratus hari, ini bakhil. Doakan ketika kita sedang sujud, ketika kita sedang buka puasa, ketika sepertiga malam. ketika kita sedang safar ini saat di mana Allah mengabulkan doa kita. Ah sebelum kita tinggalkan uh, kubur ini sebagaimana yang dipesankan oleh nabi jangan lupa doakan. Jangan lupa doakan kenapa? Karena saudara kita ini sebentar lagi akan didatangi dua utusan Dua utusan Allah, mungkar dan nakir, yang seumur hidup dia belum pernah bertemu. Maka Nabi memohon kepada yang masih hidup untuk membantu. Inilah hebatnya kaum Muslimi: saling menolong, saling membantu, bukan hanya ketika masih hidup. Sudah mati pun, kita masih bisa menolong. Dengan apa? Dengan doa. Nabi contohkan, Allahumma 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 allahu Ya Allah ampuni dia, tenangkan dia, sabitkan dia. Kenapa? Karena akan didatangi dua makhluk yang seumur hidup belum pernah dia uh, temui dan dia akan bertanya tentang tiga hal dan insya Allah pasti bisa menjawab kalau dia bertauhid. kalau dia musri ya hanya orang-orang kafir yang tidak bisa menjawab orang yang bertauhid yang tidak syirik insya Allah akan bisa menjawab tiga pertanyaan itu barangkali hanya itu subhanakallahumma bihamdika syadu ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini gimana ini Pak Ustadz mau nanya ya, nah. ini kalau kita keundangan orang yang meninggal eh eh as, Apa ini boleh kita mendatanginya apa orang meninggal terus ada acara terus tahlilan, tahlilan. kita mendatanginya gitu nah. iya Jadi saja pak ya Ya, ya. ya, baik. ya Pak Ibrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ada orang meninggal dunia, maka kita dianjurkan untuk takziah. Takziah itu mendatanginya untuk menghibur mereka dan memberikan bantuan kepada mereka. Adapun kemudian kita sengaja di situ kumpul-kumpul dan makan-makan, maka ini perkara yang diingkari oleh banyak ulama, ya. Dari, zaman, dari semenjak zaman sahabat sampai zaman-zaman berikutnya. Ali bin Abdullah berkata kunna na'uddu al-ijtima' inda ahli al wa ta'am fihi Ya, kami dahulu menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di sana termasuk meratap. Imam Syafi'i juga mengharamkannya dan seluruh madhab mengharamkannya. Ya, hal perkara-perkara seperti ini tidak diperkenankan berdasarkan ijma' para ulama. Maka kalau kita datang sebatas untuk takziah saja. Takziah itu artinya memberikan hiburan kepada orang yang kematian dan memberikan bantuan dan mengucapkan kata-kata yang baik kepada mereka supaya mereka bersabar, ya supaya mereka ridho dengan ketentuan Allah. Kemudian kita berikan bantuan ala kadar yang kita mampu kepada mereka. Maka itu perkara yang sangat dianjurkan oleh Islam. ya kata Rasulullah SAW, Isna'u li'ali ja'far ta'aman Ya, buatkan buat keluarga Ja'far itu makanan. Maksudnya makanan buat keluarga itu tersebut bukan untuk makan-makan ramai bukan. Ya, fa innahu qad atahum ma karena mereka sedang disibukkan oleh kesedihan kematian. Itu yang dianjurkan oleh Islam. Ya bertaziah dan membantu dan meringankan beban daripada ya keluarga yang kematian tersebut. Semoga di pagi hari ini Senantiasa Allah memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya Dan Allah memberikan manfaat atas ilmu-ilmu yang kita sampaikan di pagi hari ini dan bisa kita amalkan Wabillahi taufik, wa subhanakulabihamdik Asyadu ala anta astagruhatu bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh